kebolehan seni musik, menari, hingga membuat barang bermanfaat dari barang bekas. Inilah Grand Final High Latin Festival 2018 Jabodetabek. Diikuti oleh siswa dari 158 SMP dan siswa 102 SMA se-Jabodetabek, acara digelar minggu siang di Epicentrum Walk Kuningan, Jakarta Selatan. Ajang pencarian bakat ini masuk rangkaian Art Talent. Sedangkan untuk menghasilkan barang bermanfaat dari kertas bekas, ada kategori RDVT Papercraft Exhibition. Ini dia nih bentuk kreativitas yang dihadirkan, yakni adanya RDVT Papercraft Exhibition. Ini merupakan hasil karya dari recycling kemasan bekas Hailotin yang kemudian diubah jadi bentuk-bentuk yang unik ya. Ada rumah-rumahan, bahkan juga sampai ada menara yang tinggi kayak gini. Pokoknya semuanya kece banget. Memasuki tahun kelima, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi siswa dari berbagai sisi. Kita emang awalnya emang udah tertarik sama Ramayana dan kita itu pengen nunjukin, oh iya kenapa kita bisa tertarik dengan cerita ini, kita tunjukin dengan sebaik-baik mungkin agar yang lain juga tertarik. Harapannya anak-anak muda zaman sekarang itu bisa tahu gitu. Ini tuh budaya kita sendiri, kita harus bangga sama budaya kita. Kita harus lestarikan budaya kita sendiri. Tak hanya berguna bagi pribadi, acara ini juga meningkatkan soft skill berupa kerja sama tim, semangat sportivitas, sampai kesehatannya. Hal ini sesuai dengan komitmen mendukung generasi muda yang sehat, unggul, dan kreatif. Tujuannya kita meningkatkan kompetensi dari berbagai sisi anak-anaknya. Jadi pertama ada dari sisi seninya yaitu art talent, dengan di sisi green lifestyle-nya RTVT, juga dari sisi healthy lifestyle-nya Teen Body Move, dan juga dari sisi pendidikannya Tryout Teen. Kompetisi RTVT dan art talent ini dipilih 3 juara utama dan 1 juara favorit dengan total hadiah mencapai Rp31.500.000. Esther Kramer, Atif Aiman melaporkan.